Assalamualaikum moms, ketemu lagi dengan Cooking Channel. Kali ini saya akan membuat kue khusus lebaran ya moms. Untuk resepnya, tonton terus videonya, jangan di skip. Ini bahan-bahan semuanya. Oke, langsung aja. Di sini saya pakai 2 margarin. Saya pakai margarin Blue Band dan Royal Crown. Lalu masukkan gula halus. Dan mixer dengan kecepatan rendah ya, moms. Ini menteganya udah halus, lalu masukkan kuning telur. Di sini saya pakai kuningnya aja ya, moms. Oke, di sini aku mau ganti alat pengaduknya dulu. Ini supaya cepat aja ya, moms. Lalu dimix secara merata. Lalu masukkan susu bubuk. Masukkan tepung maizena. Ini aduk terus secara merata ya, moms. Ini masih kecepatan rendah. Lalu terakhir masukkan tepung terigunya ya. Di sini saya masukkan sedikit demi sedikit aja. Tambahkan lagi sampai semuanya habis ya, moms. Oke, ini adonannya udah selesai. Ini teksturnya lembut seperti ini. Ini udah pas ya, moms. Ini adonannya sudah bisa dibentuk. Di sini saya cetak pakai cetakan bulan atau pakai cetakan putri salju ya, moms. Lalu di oven lebih kurang 35 menit ya, moms. Saya pakai gula halus untuk taburannya. Di sini saya pakai 2 kali penaburannya ya, moms. Selanjutnya kita buat nastar. Ini dibulat-bulatkan lalu diisi dengan isian sesuai selera ya. Di sini saya pakai isian nanas. Lalu di sini saya mau membuat kue cookies coklat. Ini bebas ya, sesuai selera. Di sini saya cuma pakai garpu untuk membentuknya. Dan toppingnya juga sesuai selera. Di sini saya pakai biji wijen. Bisa diganti dengan choco chips ya, moms. Jadi semua adonan ini dimasak lebih kurang 35 menit semua ya, moms. Oke, selamat mencoba. Kalau suka jangan lupa di like, di subscribe, dan di share juga ke teman-teman kalian semua ya. Terima kasih. See you next video.